SPBU L Sumatera jelang mudik lebaran tahun 2018 lintas Sumatera saat ini berada di Desa Pondok Ulu, Kecamatan Golok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Di titik ini terdapat jalan yang berkelok cukup curam dan ini menjadi titik rawan longsor terlebih saat hujan. Dengar, selain rawan longsor, di titik ini juga tidak ada pembatas jalan di sisi kiri dan sisi kanan. Dan terlebih, jika pengendara lewat pada malam hari, di sini sangat gelap tanpa ada penerangan sama sekali.